Bawa ke meren panci. Korang tak kepal dialog semua. Boleh kita ambil gambar sekarang? Boleh, boleh. Korang lagi. All right. Siap semua. Siap semua. Kamera. Running. Go. Running. 51 by 1. Action. Berapa senang beta punya hati. Betalah yang digelarkan Setan Amin Rashid. Kan setan syaitan sultan. Maaf, Tandarek. Go. Running. Take 2. Action. Berapa senang beta punya hati. Betalah yang digelarkan Sultan Amin Rashid. Wahai Datuk Perdana Menteri, ampun tuanku, adakah perkara yang baik hari ini? Ada tuan. Semalam seorang saudagar telah datang meminta supaya tuanku bukakan kandang harimaunya. Kak! Buka kandang harimau, sekali rimau ngap kepala engkau hilang. Kau nak mampus, buka ladang imaunya. Bodoh bahlul. Bodoh bahlul. Baik tuan. Go, running. Take 3. Action. Ada tuanku. Semalam seorang saudagar telah datang meminta supaya tuanku meresmikan pembukaan ladang limaunya. Bagus, Datuk Perdana Menteri. Bagus. Kalau begitu, besok pagi sebelum subuh kita akan sampai. Tak. Sebelum subuh kau pergi buat apa? Orang belum bangun tidur. Selepas subuh kau pergi, bodoh. Tarik. Take 4. Action. Bagus, Perdana Menteri. Bagus. Kalau begitu, besok pagi sesudah subuh beta akan sampai. Bagus, tuan. Datuk Perdana Menteri boleh pergi. Baik, tuan. Ampun, tuan. Wahai Datuk Ahlul Nujum Marang Prabu Kepunden Parang Skaper, tuan. Semalam beta telah bermimpi. Setumpuk tai lembu telah jatuh dari langit kelepak melekat ke muka beta. Apa itu, Tok Nujum? Menurut di dalam amalan patih, tuanku akan ditimpa bahaya. Tidak. Tapi tai lembu itu tidak betul-betul melengkap di muka beta. Hanya sipi jatuh kena bau beta. Apa itu, Tok Nujum? Oh, ya, kena sipi. Ya. Jadi kalau kena sipi itu, alamat tuanku kena demam malaria tapioka. Itu sipi pun tidak sipi yang sebenarnya, beta ketis. Kelepak jatuh ke muka Direktur Ahmad Nisbu. Itu alamat Direktur Ahmad Nisbu, nak mampu. Kenapa kepada aku? Aku tak nak kena mengena di dalam ini gambar. Nyari surat dah. Iya, pernah terpusing-pusing. Cari dia punya kepala. Baca dah. Sekali syair. Baca. Al-Kisah Tayyib. Al-Kisah maka tersebutlah kisah Tayyib. Sang kancil datang ramai-ramai menghadap ke bawah duli yang maha mulia Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai Sultan? Kita. Tak tahu baca, aku mengaruh. Baca, tengok aku baca. Kau tahu baca ya? Ya, dekatlah sikit. Yang terbalik-balik. Kamu terbalik-balik. Kecil dah. Kaca mata aku ketinggalan dah. Baca sudah lah. Kau dua-dua ni memang buta huruf. Kau tengok aku kan? Aku tahulah. Dia tulis harap. Ni harap-harap baca dah, kami ngerti dah. Cuma kau baca. Kau baca ya. Wal fadang fasirul ta'adu dil pokok kayu wil panas utariku. Ya, padang pokok. Di padang pasir tak ada pokok kayu panas terik lah. Kual kurma. Ya, aku dah buat kurma. Kau tahu macam? Itu bunyinya kurma. Wal kurma nak buka puasu kehabisanul ladhi. Apa dia itu? Buah kurma nak bikin muka puasa sudah kehabisan. Oh,
sambung. Kupandungil kiri kanun. Ya apa dan nil? Kupandang kiri kanan. Wal saki bahi tumpuk-tumpuk tai unta. Apa dah pakai tai unta pula? Unta kayu dan korang. Ini hitam kromo baca. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Masuklah. Awak datang sini apa, Ma? Saya ada terbaca kat luar tadi, Cik. Mengatakan di sini ada kerja kosong. Oh, ya. Memang di sini ada kerja kosong. Tapi baru saja tadi aku tendang satu orang keluar. Kena tendang? Ya. Apa pasal, Cik? Pasal dia terlampau layar buruk. Oh, Cik, jangan susah. Saya motorboat saja, Cik. Tak pakai layar. Apa? Motorboat? Aku fikir kau lebih layar buruk. Baiklah. Ada surat? Oh, ada, Cik. Kau fikir aku ni tauke pajak gadai, ya? Ini aja yang ada, Encik. Lain tak ada. Sudah tak nak pergi. Berapa harga rumah ni? Ha? Rumah ni? Ya. RM60,000. RM60,000? Nak jual tak? Belum mau jual lagi. Tolong ambil api tu. Aku ambil api? Ya. Datuk, engkau ni nak cucuk rokok ke nak bakar hidung aku? Cucuk rokok. Duduk. Apa yang kau berdiri tu? Duduk. Ya. Wah, sila panggung kau, ya? Turun kaki bawah. Tak boleh. Tak boleh. Oh, kau datang ni nak minta kerja, ya? Siapa? Engkau. Ha? Kebetulan. Kau ada nampak rumput yang panjang depan rumah tadi. Nampak? Nampak. Kau pergi ambil mesin rumput. Sekarang juga kau potong itu rumput. Aku kena potong rumput? Ya. Nanti. Kau ada surat? Surat? Ya. Ada. Dengan pantas pergi ambil. Mila kekasih pujaanku, aku kaya belum jatuh harta. Nanti malam kita menari rumba. Encik. Oh, ya. Yeah. Surat tak ada. Penumuk ada. Korang hajar. Kau fikir kau nak apa-apa kau di sini, ya? Kau keluar. Pak, pergi sekolah dulu, ya, Pak? Pergi baik-baik, ya, nak. Thank you.
hujan. Ini angkatan jemuran. Hujan dah turun. Angin tak ada, ribut tak ada, tahu-tahu hujan turun. Apa yang kau pergi silang kepala orang tua tu? Aku tak sengaja dah. Tengah aku syok-syok tengok anak dia si Rose tu berjalan tergelek-gelek. Sekali tersiram kepala dia. Apa lagi dia memakai? Ini angkat kain hujan. Jemuran dah turun. Ramli? Ajis? Sudin? Jangan main hujan. Nanti demam. Ah, mari anak-anak duduk. Cucu-cucu isap rokok ya. Hujan lebat ya, Pakcik. Weh, lebat. Tapi bagus juga hujan. Kita boleh belajar silat, ha? Ya. Eh, sebelumnya belajar silat, mesti belajar isim dulu. Oh, maksudnya. Ha, nanti Pakcik ambil kertas, ha? Ah, ini kertas, ha? Ini namanya pensil kuntut. Kami dah siap, Pakcik. Dah siap? Ya. Apa yang Pakcik kata, tulis, ha? Baik, Pakcik. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Mambang berasal dari gunung si mambang. Eh, berapa banyak mambang mau tulis dah? Eh, jangan cakap. Tulis, ha? Baik, Pakcik. Berdampinglah dengan kuahai si mambang. Hanya itulah pesanku mambang. Itu sajalah isi-isinya ya, Yana. Ah, coba baca, Cik Ajis. Baik, Pakcik. Saya baca, Pakcik, ya. Hai mambang tanah. Hai mambang tanah, mambang pokok, mambang daun, mambang buah. Mambang panjang, mambang pendek, mambang bujur, mambang melintang, mambang gemuk, mambang kurus, mambang tua, mambang... Apa yang kau baca dan apa yang aku ajar? Aku tak ajar ni segala mambang bujur, mambang pendek, mambang persegi, mambang melintang. Hah, Ajis? Apa yang kau tulis? Yang saya tulis tu shorthand, Pakcik. Kenapa tak boleh baca? Saya tulis shorthand, saya baca longhand. Betul kau ni buta huruf, Ajis, Ajis, Ajis. Ramli, ya, ah, coba baca. Oh, kalau saya baca kena berdiri, Pakcik. Ah, berdiri. Bodoh, kau baca. Hai mambang. Hai mambang kuning, mambang merah, mambang putih, mambang biru, mambang coklat, mambang hitam, mambang biru air laut. Pakcik tak ajar mambang kuning, mambang biru, mambang coklat, mambang hijau, ha? Ini apa yang kau tulis? Tulis Arab, Pakcik. Tulis Arab kenapa ke bawah? Pasal lama dia duduk di atas. Bodoh. Buta kayu. Duduk. Kau yang tak tahu baca bodoh, kau bilang orang bodoh. Ah, sekarang Sudin baca. Saya baca ya, Pakcik, ya. Ha. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Bagus. Mambang mabuk, minum brandy. Di negeri mambang sana ada jual brandy? Hei, apa ini kau gambar orang-orang ni? Ini bukan orang, Pak Cik, mambang. Mambang kepala otak kau jambul. Rupanya kau bertiga ini semuanya buta huruf, buta kayu. Sekarang Pak Cik perintahkan. Kau mesti belajar sekolah tiga-tiga. Ha? Baik, baik, Pak Cik. Boleh buat. Salah, Pak Cik. Cik Landri, suruh apa ke huruf ini? Dia ada tanah, ada eko, dan ada satu mata di tengah-tengah. Matanya satu saja, Dik? Satu. Ada eko? Satu. Atas tanah?
Huruf mambang tanah. Bagus sekali. Yang ini bukan mambang tanah, Cik Ramli. Ini huruf G. G. G dengan mambangan tak jauh. Tidak sabar, Riki. Cik Ajin, huruf apa ke huruf ini? Huruf ini sama dengan huruf G. Tetapi tak ada matanya saja. Oh, dia tak ada mata. Sama-sama G. Sama. Oh, G mata buta lah, Cikgu. Mata buta. Yang ini bukan G buta, Cik Ajin. Yang ini huruf H. Ha. Sekarang Cik Sudin pula. Ya, Cikgu. Kenal tak dengan huruf ini? Saya kenal, Cikgu. Huruf ini sama dengan huruf G. Huruf G matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas. G ni mata tengah-tengah. Ini mata di atas, Cikgu. G pakai tuncik. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat. Cikgu. Cepat sekarang Pak Abu pula. Yang mana? Yang ini. Oh, ini saya kenal, saya tahu ni huruf ini. Bukan huruf M. Gila. Jangan suka selalu ketawakan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M. Yang ini huruf H. Huruf H? Datang ni bawa telur tiga je. Banyak lagi Tok Promo. Tapi yang nampak tiga saja. Yang lain simpan je. Ayam ada bawa. Ada tu, ada. Ni ayam sembelih ke ayam gelik motor ke? Ayam sembelih tu. Kalau percaya ni saya mulailah. Mulai tu. Jangan tu peranjat, ha? Makan sampai licin. Jin berdengung. Ini ada kertas pula. Apa ke ni? Jin tu pandai tulis romanis pula. Well educated jin. Apa dia kata lagi? Terima kasih. Tolong beri wang RM400. Wang apa tu omong? Tu dek pergerah dia tu. Penggerah? Eh? Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh tu omong, boleh. Apa saya?
tahu. Ada kawan. Bawakan aku kipas. Dah mati dah semua. Apa yang dah mati? Lipas. Hai. Ada laki pun telinga kuali. Orang minta kipas, dia kata lipas. Aku minta kipas lah pekak. Haa. Kipas pekak belum ada lagi. Mama tu kata, lain bulan sampai lah. Hai. Aku minta kipas lah bodoh. Kipas, kipas, kipas. Oh, kipas, lipas. Kipas, lipas. Mana-mana itu kipas, lipas? Ini dia. Inilah dia kipas, lipas. Ni, betul. Iya. Makasih ya. Mana dia? Apa dia? Kipas, lipas. Aku bukan suruh kipas, lipas. Aku suruh kipas aku. Katalah. Apa ni? Kipas. Ini bukan kipas, sayang. Ini namanya kuali. Aduh. Nah, pergi simpan. Ambilkan aku kipas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kaulah kawan aku dunia akhirat. Bini aku pun suka. Cuma dia tak mau kipas lipas. Dia nak kipas kebas. Bongok. Apa tu? Rambut. Ini pun tak kena bedak. Nah, apa? Apa tu? Demong. Push. 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 Aku ingat tadi kucing hitam. Rupanya kucing belang. Tak pergi lagi ya? Tak malu kipas bini. Aku kipas bini itu tanda aku sayang bini aku. Sayang bini tak ada aturan lah begitu. Macam mana? Orang sayang bini buat macam aku. Dia panas, dia kipas. Kalau aku panas, aku yang kipas. Kalau dia tak nak? Kalau dia tak nak, aku terajang sama dia begini. Apa kau cakap? Kau nak terajang aku ya? Aku suruh kau pergi kedai beli rokok. Kau datang sini, kau nak mengurat bini orang ya? Macam kelih ya? Dia wujud kelih betina kalau kelih jantan mampu ya? Kau nak lagi? Jangan. Kata diulang paku yang sepih. Kata orang tu awak yang lebih. Kena tarik telinga. Cantik, kau punya muka sepatutnya. Hei, ni lepas buruk ni apa tinggalkan sini? Nanti. Apa lagi? Kau nak pergi lagi? Tunggu. Alakan sampai. Alakan. Ayo kau lari ya. Dah. Balik. Lain kali kalau nak ubi ni, belajar dengan kita dululah. Jangan-jangan ni kampung yang kita jual lewat dulu tak? Bukan dah, ini kampung baru dah. Baguslah, selamat. Kau ada duit? Mana ada? Mi, oi, kau ada duit? Aku apa yang ada? Besar, Mi. Ini nampaknya ada seekor lembu yang kita nak eat. Apa yang nak buat? Ilham. Ilham, sawah. Mi, kau pegang. Assalamualaikum. Salam. Mereka ni macam tu nak kena. Apa tidaknya. Apa khabar? Apa baik? Sudah. Terima kasih. Di mana kita berjumpa ni? Masa kita sama-sama naik haji. Tak mengalir teman naik haji ya. Tahun depan baru nak cadang ni. Sama-sama mengantarkan orang naik haji. Itu ya. Cepatnya perlu. Kita sama-sama mengaji pondok dulu kan. Ngaji pondok mana? Baik, pondok teman mengaji ni. Kita sama-sama mengaji apa ni, tersawuk. Sawuk? Sawuk. Semanggu ini. Betul ya. Siapa nama ustaz yang mengajar kita tu? Ustaz Nur KK. Itulah mati lelaki mak saya.
Dah dengar kawan, Ustaz Tokeke pun nak mati kena cewek. Tembak. Tembak. Entahlah, jawab kawan begitulah. Ya, minum seorang. Sila. Bagi kopi atau sate? Kopi satu. Satu. Gaya nampak eh? Gaya? Biar apa-apa yang kata orang sama gaya, tak makan. Bila nak makan nasi? Lambat lagi, belum masa. Ini aja makan. Masalah. Ini pun tak mengapa. Apa dah dia cekik seseorang aja? Masamnya harabah. Nanti pula penuh. Sokong saja kan? Tiga. Mana lagi duit? Ada di luar. Mau tak dipanggil? Tak dipelawai. Panggil lah. Sila lah. Sila. Aku nak minta lah. Minta kopi satu ya. Saya pun kopi. Kopi duit. Makan. Nasib baiklah jumpa Pak Lebai ni. Kalau tidak kami sesat tadi. Mencari siapa dia? Nak mencari Pak Haji Husin. Pak Husin? Macam mana? Pak Haji Husin ngok-ngek, kaki untut, kepala kemek. Oh, apa rasa saya tu? Kena berah tu, he? Betul kan? Iya tu, he? Kalau begitu mari kita berjumpa. Tak apa. Rezeki jangan ditolak, membahaya jangan dicari. Aku yang limau tadi, entahlah. Makanlah. Tunggu sampai teman tiba. Lekas dia. Iya. Anak, jangan belakang. Ini? Apa hal ni? Saya lari ke orang tu, dia nak makan kuih puri. Dia nak berkenal ke saya? Belum dia berkenal ke saya, saya berkenal ke dia dulu. Padan muka dia, mampu. Duduk sampai pagi esok, tinggallah. Berapa lama dia pergi, bos? Jangan-jangan kita ni dah kena tipu tak? Sip! Cakap tak tengok orang. Takkan Tok Lebai nak menipu pula? Aku kena lama dia ni. Minta kopi lagi, Hasil. Tak bawa tiga cawan. Copek, ha? Oi, tak tidur sini lah. Kalau ada bantal bolehlah tidur sini. Nak baliklah, saya pun nak tidur ni. Nak baliklah ni. Ramailah. Jom. Hei. Macam berlambat ni siapa dah bayar ni? Kau ni bayar? Bayarlah lagi apa? Tinggal free ke? Betulnya saya ni tak ada duit. Hutang lah. Hutang? Ni nampak ni hutang? Nampak parang. Nampak. Sudahlah, saudara. Kami bertiga ni pun tak ada duit. Ini double bass drum ni ambil lah. Berapa kayu buruk ni? Kayu buruk? Yang itulah. Nah. Kalau itu ambil gitar ni. Gitar ni mahal harganya. Ini pun tak cukup kan? Ambil ini lagi lah. Kalau tak cukup. Ini pun tak cukup tak? Ini pun tak cukup. Tak cukup kan? Cukup. Cukup pun. Encik. Sekarang? Ini kau rumah Pak Mat Tempe? Bukan yang ini, Encik. Itu rumah dia, Encik. Terima kasih, saudara. Baik. Encik, tutup kuat sikit ni. Makcik ni isteri Pak Mat Tempe ya? Yang dah dari petang tadi pergi minta hutang. Oh, dari petang tadi dia pergi minta hutang ya? Makcik, Pak Mat Tempe sekarang ada di janda hospital. Dia kena langgar dengan bertukar, makcik. Dia memang begitu. Kadang-kadang sampai 2 bulan, 3 bulan tak orang tak bayar hutang. Makcik. Encik ni cakap Pak Mat. Kena pop. Kecepar. Pon. Belanga. Motor kah.
Pak Mak kau memang begitu, selalu naik basikal, tak pernah naik motorkar. Pak Mak tempe! Bertanggungan dengan motorkar! Haa, mana motorkar? Pak Mak naik motorkar. Encik, tahun dia rosak! Siapa tu di sana? Aku orang kaya. Ha? Aku mau minta tolong dengan kau. Boleh tidak kau tolong rompak aku biar rumah? Apa? Dekat-dekat rumah kau tak ada radio kah? Radio kah? Kalau malam tak ada, kalau siang memang banyak. Hai. Apa pasal kau suruh aku rompak rumah kau? Pasal aku mau lari dari bayar hutang. Ah, kamu mau taruh sana ya? Baik. Sain sini. Gaji kamu pun. Hai, siapa sana cakap? Aku orang kaya. Oh, orang kaya. Mau apa? Kemarin aku suruh kau rompak aku biar rumah, sekali sampai licin kau kebas. Sikit-sikit sudahlah. Sekarang aku sudah jatuh miskin, papa kedana, satu sen haram pun tak ada. Sekarang aku jadi peminta sedekah lah. Lain kali jangan lari dari bayar hutang. Nah, sekarang murid-murid saya mulakan dengan Pakcik Mat. Pakcik Mat, cuba sebutkan perkataan ini. Alif, ya, mim, buaya. Bukan buaya. Alif, ya, mim, ayam. Oh, ayam. Pakcik fikir buaya. Pakcik Dong, cuba sebutkan perkataan ini. Ya. Be-wa-re-nge, unta. Bukan unta. Be-wa-re-nge, burung. Oh, burung. Kupikirkan unta. Pakcik Amir, tutup mulutnya sedikit, nanti masuk lalat. Pakcik Man, cuba sebutkan perkataan ini. Tak nampak cikgu hurufnya halus benar. Tak nampak? Pakai terhubung nampak. Sudahlah Pakcik Man, duduk. Dia pandai cikgu ya? Pandai. Dan eja lah dibaca.